الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah pecahkan pakatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha Memaksa, ya Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang Maha Membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya mujib doa isra'ilin. يا قابل التائبين يا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير يا كريم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji-pujian tertentu bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kita kembalikan kepada nafsi-nafsi kita yang serba kelemahan, yang serba kekurangan, dan alhamdulillah terapakkan setinggi puji dan syukur kehadrat Allah atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, kesihatannya, kecerahannya, keberkatannya. Maka dapat lagi pada pagi ini kita bersama-sama menyambung muzakarah kitab tafsir, yakni terbitan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Maidah juzuk yang ke-6 surah yang ke-5. Baik, sebelum kita meneruskan muzakarah kita pada pagi ini, suka saya maklumkan bahawasanya kita ada sedikit memohon pungutan sumbangan daripada sahabat-sahabat ukhuwah sekalian, iaitu seorang sahabat kita mewakili kawannya memohon kutipan sikit daripada sumbangan yang boleh kita agihkan, iaitu kita dapat khabar daripada Jawariah
yang mana sahabat baiknya ni ibu tunggal, ada seorang anak yang menyara hidup dia, dan anak tu Allah Ta'ala uji dengan kemalangan, menyebabkan dia masuk dalam ICU, hilang punca pendapatan. Kita bayangkanlah, tak ada pendapatan mana-mana, nak ulang ke hospital dengan duit tambang lagi, dengan duit belanja. Orang sakit ni kita tahulah perbelanjaannya banyak. Jadi bila dia hilang pendapatan, maka kita walaupun kita tak kenal, kita fastabiqul khairat, kita terpanggil untuk sama-sama melakukan kebaikan. Jadi pagi ni dengan penuh keikhlasan saya memohon ukhuwah sekalian untuk bagi sikit dah, bagi seorang sikit. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit dah. Sekadar yang kita ada. Jangan sampai nak balik beli beras, tak boleh. Karena aku bagi saudara buat kutipan hari ni, aku tak payahkan nasib dengan hari. Jangan. Nah? Agihkan sedikit daripada rezeki. Limpahan Allah Ta'ala yang punya banyak dekat kita tu, agihkan sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Saya dahulukan dengan ucapan jazakumullahi syukran katira. Allah Ta'ala lah yang membalas segala kebaikan buat kalian semua. Baik. Kita sambung pengajian kita. InsyaAllah sambungan hari ini ayat yang ke-40 daripada surah Al-Ma'idah, juzuk ke-6 surah ke-5. Betul ke ayat 40? Alhamdulillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih yaquluna in utitum hadha fakhuduh wa in lam tu'tawhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sadaqallahu al-'adzim. Agak panjang ayat yang ke-41. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sambungan ayat daripada ayat yang terdahulu, kita ulang sikit sekadar satu selingan untuk kita memudah faham ayat yang akan datang. Yang ni kita telah pun sama-sama membaca tentang penceritaan Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan hukum hudud, kan? Allah Ta'ala cerita dekat kita tentang sariq wa sariqah, yang ni lelaki ataupun perempuan yang mencuri. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqta'u aydiyahuma, potong tangan, tak kira lelaki ataupun perempuan, dipotong tangan dengan had-had yang tertentu yang telah pun diajar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita telah pun berbincang bermudzakarah pada minggu yang lalu, iaitu potongan Allah hadkan, had yang maksud hudud, nah, pada pergelangan tangan berbetulan dengan sendi, dipotong dengan sekali tetak. Bukan dihirih macam gergaji, tapi dipotong dengan sekali tetak. Kalau yang mencuri pertama kali, dipotong tangan kanannya. Kali kedua, dipotong kakinya. Kaki kirinya. Kenapa tak dipotong kedua-dua belah tangan? Sebab Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia berusaha. Kerja, mungkin dia bertaubat dalam tempoh yang sedemikian. Kemudian mencuri kali ketiga, dipotong tangan kirinya. Dan mencuri kali keempat, dipotong kaki, kaki kanannya, dibuat secara berselang-selang untuk memberi peluang agar dia bertaubat. Tapi dia, kalau dia tetap tidak bertaubat,
maka dihukum takzir, yakni dipenjarakan. Itu untuk sariqah, nah, untuk yang mencuri hak orang lain. Dan kita pun telah membincangkan kalau yang tak cukup umur, yang tak akil baligh, tak dikenakan hukuman yang sedemikian. Namun kepada kafir tak diberatkan hukuman ini sebab mereka bukan Islam. Nah, hanya diberatkan kepada orang Islam saja. Orang kafir tak kena. Jadi adakah sewenang-wenangnya si kafir boleh mencuri, merompak, menyamun, membunuh? Tidak juga. Ada hukuman yang ditetapkan. Nah, ada hukuman yang ditetapkan. Itulah keindahan Islam dalam membawa kita mengadap dengan Allah Ta'ala agar di akhirat nanti kita tidak dihukum. Tapi kata Allah, kita baca faman taba min ba'di dhulmi, barang siapa yang bertaubat lepas dia buat kezaliman tu, lepas dia mencuri, dia bertaubat, dia dihukum potong tangan dan dia bertaubat. Ha, dengan syarat potong dulu tangan dia. Lepas tu dia bertaubat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kenapa? Di akhirat nanti dia tidak akan disiksa. Sebab apa? Dia dah terima penyiksaan. Pembalasan tu di dunia dia dah terima, maka dia tidak akan disiksa lagi di sana. Berbeza dengan hukum bunuh balas. Kita panggil qisas. Hukum qisas, kalau ahli keluarga dia maafkan, maka Allah kata tak payah bunuh balas. Tapi kalau mencuri, walaupun tuan punya kata tak apalah, kesian kat dia, anak ramai, saya maafkan. Walaupun dia maafkan, kena potong juga dulu. Beza antara qisas dengan hudud sariqah ni. Nah, itu perbezaan dia. Dan kata Allah, kalau kata dia minta ampun, selepas dijatuhkan hukuman. Kerana apa? Sebab di akhirat dia tidak akan disiksa lagi. Keadaan yang sedemikian ini, maka menyebabkan ada puak-puak yang tak puas. Biasalah, bila kita nak buat hukum Allah, ada orang tak setuju. Betul? Eh? Betul. Eh? Ada orang tak setuju, ada orang bangkang, ada orang tentang, ada orang fitnah, ada orang cerita yang bukan-bukan. Nah, jadi tomahan yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, cerita ni, Nabi duduk di Madinah. Nabi jadi khalifah. Nabi jadi ketua pemerintah. Yang di bawah pemerintahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada puak Aus, puak Khazraj yang Rasulullah telah pun damaikan mereka, maka Rasulullah letakkan nama mereka menjadi Ansar. Kemudian yang ikut sama-sama dengan Rasulullah mai daripada Mekah, Nabi letak nama mereka Muhajirin. Kemudian di bawah pemerintahan Nabi ada lagi puak Aus dan Khazraj ni pecah pula jadi munafik. Dan dalam munafik tu berkawan baik pula dengan Yahudi. Yahudi pula terpecah pula dua. Ada yang Yahudi mak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudi yang tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak-puak inilah yang bangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mau terima hukum hudud yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Tak mau. Ha? Jadi ada yang mengatakan hudud itu zalim. Ha? Tidak berperi kemanusiaan. Maafkanlah terlebih dahulu. Buatlah hukum takzir, hukum yang lain daripada potong. Tak adakah hukum lain yang lebih sesuai dengan zaman? Ha. Jadi barang siapa yang berkata-kata sedemikian, maka terimalah balasan Allah daripada kata-katanya nanti. Ha? Ayat yang ke-40 Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita. Alam, saya kata, dia dimulakan dengan hamzah istifham. Allah tanya kita balik. Alam ta'lam annallah lahu mulkus samawati wal ard. Ha? Tidakkah engkau tahu? Maksud dia hamzah istifham ni dia tanya. Dia tanya tu bukan dia suruh kita jawab, tapi dia suruh kita ambil perhatian. Kalau kita mai kuliah keluar pada waktu tengah jam, tekan minyak laju-laju beratus orang. Orang kata dia tak boleh sampai ke kuliah pun. Dia accident. Pasal apa? Tekan minyak laju sangat. Awak dia tak tahu ke? Terang-terang ni tengah duduk jam, yang hampir tekan minyak laju-laju hang kolong lah belakang orang. Ha. Awak dia tak tahu ke? Kita
tinggal kereta dengan kunci di kereta, enjin tak tutup. Masuk dalam surau. Keluar api, minyak habis. Minyak habis. Abang nak kawan nak awak minyak aku habis. Pasal apa habis? Aku tak tutup enjin. Orang tak tahu kan bila hang tak tutup enjin, minyak tu berjalan. Ah, jadi maksud Hamzah Istighfar ni, dia tanya kita, dia bukan minta jawapan. Tapi dia nak suruh kita beringat. Hampa tak tahukah bahawasanya pemilik langit dan bumi itu Allah. Jadi jangan pertikaikan tentang hukum wuduk Allah. Jangan sesekali mempertikaikan hukum wuduk Allah kerana pemilik langit dan bumi itu Allah. Yu'adzibu man yasha', ikut suka dia lah. Dia nak azab siapa yang dia kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha', dia nak ampunkan dosa siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kerana Allah itu sesungguhnya di atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Kalau kita perhati tengok, Allah Ta'ala ni bila dia tutup ayat, dia puji dia. Nah, dia puji dia. Kalau ayat yang di atas ayat 39 pun, Inna Allah ghafur rahim. Itu penutup ayat, dia puji dia. Sesungguhnya Allah itu ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Kemudian hak atas tu, dia sebut lagi azizun hakim, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dia dipuji dah. Dia nak suruh kita mengakui pujian Allah. Betul tak Allah Ta'ala itu di atas tiap-tiap satu maha amat berkuasa. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang telah pun dikerjakan oleh makhluk yang berada di tengah langit dan bumi ni, semua atas kekuasaan Allah. Jadi setiap hukum yang telah dibawa datang kepada kita, maka sami'na wa ata'na. Dengar dan patuhlah, ikutlah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi seseorang hamba. Tak senang, tak mudah Allah Ta'ala nak terus bunuh orang tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Terus potong tangan kaki orang tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Tetapi sabit daripada kesalahan, baru kena. Sabit daripada kesalahan. Kalau tak salah, tak cukup bukti, tak cukup saksi, tak kena pun. Jadi dia anak abang, dia kata. Nah, aku ni pemilik langit dan bumi. Makna dia aku tahu. Aku tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka setiap satu-satu hukum yang hendak dijatuhkan itu, terlebih dahulu kena rujuk kepada Allah. Hakim dalam menentukan hukum hudud adalah seorang yang paling adil. Dipandang pada kriteria ataupun peribadi seorang hakim untuk menjatuhkan hukum hudud. Setiap satu hukum yang dia nak buat, dia kena solat taubat. Nah, solat taubat 12 rakaat. Dia kena solat istikharah 12 rakaat. Memohon petunjuk daripada Allah. Baru esok baru dia boleh jatuh hukum. Dan taubat dulu. Lepas tu istikharah. Walhal taubat sekurang-kurang 2 rakaat, dia buat 12. Dan untuk istikharah 2 rakaat, dia buat 12. Maksudnya apa? Esok nak jatuh hukum. Betul ke tak betul? Itu baru nak boleh jadi hakim. Ni hakim. Oh, nak kata hakim pula. Astagfirullahaladzim. Kalau kata kita lantik di kalangan yang tidak adil, maka tidak adil. Nah, tidak adil keputusannya. Nah, itulah yang berlaku. Dia memihak sebelah. Nama hakim takkan tak adil kot. Pakai rambut kerinting-kerinting lagi kot tau. Tapi dia tak adil. Awak macam mana? Kan lah? Okey. Lepas tu, ada yang terus mengata. Benda yang mengata ni kita tak boleh tutup mulut orang lah. Yang kata tu orang Islam juga. Bukan orang kafir. Kafir tu sedia-sedia dah. Tapi yang kata ni orang Islam. Kita tengok ayat 41, Allah Ta'ala panggil, Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Okay, cantik sikit kan ni. Ayat 41, ayat hiburan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak biarkan Rasulullah dalam keadaan duka cita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berduka cita? Duka cita baginda kerana menerima tuhmahan, menerima umpat keji daripada puak-puak munafik dan puak-puak Yahudi. Dalam ayat ni dia akan cerita kepada kita, insya-Allah ada rezeki kita akan terus membaca nanti.
Kita tengok daripada aslu balaghah. Kenapa ayat 41 Allah Ta'ala panggil ya ayuhan rasul? Kenapa dia tak panggil ya ayuhan nabi? Kita jumpa ya ayuhan nabi kan banyak. Ni dia dipanggil ya ayuhan rasul. Apa beza nabi dan rasul? Nabi ni kalau dia sebut nabi bermakna ayat tu baru turun dekat nabi, nabi baru nak cerita. Dekat orang-orang kafir, dekat orang Yahudi, dekat orang Islam. Nabi baru nak baca, nabi baru nak cerita. Kalau ayat tu dimulai dengan ya ayuhan nabi. Tapi kalau dimulakan dengan ya ayuhan rasul, bermakna ayat ni Rasulullah dah cerita. Rasulullah dah baca dah wahyu yang diturunkan. Rasulullah dah cerita dah tentang hukum-hukum semua. Dah cerita dah kat depa. Tapi depa tak mendengar. Tu sebab dia panggil rasul. Bila mana Allah Taala panggil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasul, Rasulullah seronok. Pasal apa? Allah mengakui hang dah sampai dah. Maksud rasul ni daripada arsala yursilu, rasulan, orang yang menyampaikan. Nah, hang dah sampai dah. Hang dah cerita dah kat depa. Depa tak mau dengar juga. Depa fitnah hang. Depa kutuk keji hang. Depa tak mau ikut juga. Depa kata macam-macam kan. Hang jangan layahzunka. Jangan susah hati, jangan berduka cita, jangan bersedih. Di sini Allah Ta'ala datangkan dengan fa'il mudhari' yahzunka. Yahzun tu fa'il mudhari', nah. Dia tak kata la hazan. Tapi la yahzunka. Hang jangan susah hati, maksudnya hang jangan sedih lama-lama. Hang jangan sedih lama-lama. Maknanya bukan Allah Ta'ala tak bagi bersedih. Kita sebagai manusia biasa kita boleh bersedih. Memang kalau orang kata kat kita, kita sedih. Nah, kita sedih sangat bila orang kata kat kita. Tambah kalau orang kata benda yang kita tak buat, lagi kita sedih. Okey, di antara tuhmahan yang dilemparkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda masuk ke bumi Madinah, baginda telah merampas tanah-tanah milik penduduk-penduduk Madinah. Aus dan Khazraj adalah dua puak yang dikatakan oleh orang munafik puak bodoh, kerana memberi sebahagian daripada harta sama ada ladang, tempat tinggal, pekerjaan, bahkan ahli keluarga pun nak berkongsi dengan orang muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Maka puak-puak munafik ni kata hampa tu bodoh, tak usah bagilah sampai ke semua umur. Bila Muhammad mai, dia baca ayat, entah betul, entah tak betul, hampa ikut saja. Walhal, orang munafik yang kata dekat Rasulullah ni, bila sembahyang ni duduk sebaris dengan para sahabat, duduk suah depan, belakang Rasulullah betul-betul. Tapi dalam masa yang sama, tikam Nabi SAW, menikam dengan kata-kata, mengumpat keji Nabi SAW. Rasulullah baca saja ayat, cerita tentang sedekah. Tu dia nak minta sedekah lah tu. Dia nak minta sedekah. Depa tak ada apa. Kita yang ada, kenalah bagi dia cerita tentang kelebihan-kelebihan. Ayat Allah tu, di depan Rasulullah diakui kebenaran. Tapi mai belakang Rasulullah, dia perkutuk Rasulullah. Ini orang munafik. Orang munafik. Kata Allah, tak usah susah hatilah. Tak usah dah sedih lah. Atau sudah selayah hazunka, jangan kamu bersedih. Makna dia, jangan panjang-panjang lah sedih tu. Makna Allah Ta'ala bagi, sebagai manusia biasa, kita ada satu sifat normal lah. Kalau kita sedih, kalau kita menangis, didapati ketika ni baginda SAW menangis sangat. Sebab dia dah sampai dah, dia dah baca dah. Dan hukum telah pun dilaksanakan. Saya cerita minggu lepas, cerita tentang seorang wanita daripada Puak Khuzaimah kan, yang dihukum potong tangannya kerana mencuri. Lepas daripada hukum itu dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, biasalah macam pepatah Melayu kata, rumah siap pahak berbunyi. Nampak dah cukup adil berpandukan Al-Quran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi puak-puak munafik kutuk, kata macam-macam. Dan perempuan tu kan kita cerita minggu lepas, dia akhirnya bertaubat kepada Allah dan berkahwin dengan salah seorang sahabat
Rasulullah, dan kemudian dia menjadi di antara sahabiah. Nah, sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbunyi juga kata-kata yang menyakitkan hati baginda, malahan memfitnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan kenapa Nabi berduka cita. Maka ayat ni saya kata berbentuk satu hiburan. Allah Ta'ala nak menghibur Nabi dengan cara macam mana? Pertama, Allah Ta'ala hiburkan. Hang dah sampai dah. Hang tak suruh sedih lah. Hang dah habak dah kat mereka cerita tentang halal haramnya. Apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Hang dah cerita dah dekat mereka. Sudah. Tak suruh sedih lah. Tak suruh menangis lagi. Kenapa? Allazina yusari'una fil kuf. Orang-orang yang bersegera. Orang-orang yang yusari'una berlumba-lumba fil kuf untuk melakukan kekufuran, yang mana dia kata minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, yang mana sebahagian daripada orang yang berlumba-lumba melakukan kekufuran tu, depa pernah mengaku depan hang wahai Muhammad, depan Rasulullah depa pernah mengaku apa dia, amanna, kami orang beriman, bi afwahihim, dengan mulut-mulut depa, walam tu'min qulubuhum, padahal hati-hati mereka tidak beriman. Nah, ini munafik. Kami percaya, percaya. Apa yang Al-Quran kata itu betul. Kami percaya. Kami tak bangkang. Kami beriman dengan kitab Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Dalam masa yang sama, kita tak boleh terima hukum ini. Tak patut dibuat. Tak patut dijalankan. Zalim. Ha, tengok tak? Tapi Al-Quran itu patut diagungkan. Satu ilmu wahyu yang patut ditinggikan. Wajib ditaat apa yang ada dalam dia. Bila mai hukum, yang ni kena fikir dulu. Yang ni, hukum ni kena kaji dulu. Yang ni kita kena tengok dulu macam mana. Boleh ke tak boleh? Asal tak boleh? Tak boleh. Siapa nak buat macam ni? Okey. Ini di antara disebut oleh Allah Ta'ala. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Mengaku beriman, berpakaian cara orang beriman, bertutur cara orang beriman, tingkah laku cara orang beriman. Hanya beriman di mulut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walam tu'min qulubuhum, hati dia pun tak beriman. Maksudnya hati tak mau percaya, hati tak boleh terima. Kami sembahyang tapi kami tak mau tutup aurat. Tak ada siapa boleh paksa kami. Kami tak mau jadi orang munafik. Pasal apa? Tutup aurat tapi hati tak terima. Beriman dengan Al-Quran. Al-Quran satu kitab yang patut ditaati. Dia datang daripada Allah melalui Jibril. Itu beriman. Percaya dengan apa ada padanya. Tapi tutup auratnya tak mahu. Bertindaknya melawan dengan apa yang disuruh daripada Al-Quran. Itu munafik. Mengaku beriman pada mulut saya. Tapi bukan pada hati. Jadi kata Allah pada Rasulullah, tak usah susah hatilah, tak usah teriaklah dengan orang macam ni. Walam tu'min qulubuhum, hati dia pun tak beriman. Minal ladzina hadu, dan tadi munafik. Okey, tadi munafik. Yang Allah Ta'ala sebut, orang yang berlumba-lumba melakukan kekufuran, orang yang mengaku di depan kamu beriman, di belakang kamu mereka munafik, mereka kata kami tak ikut pun. Hati tak beriman. Mereka itu munafik. Tanda daripada alladzina yusari'u sampai tu'min qulubuhum. Tanda kat situ, puak munafik. Balik sekejap lagi pergi baca tafsir seorang-seorang, faham. Kemudian, yang ni cerita tentang Yahudi pula. Wa minal ladhina hadu. Kan saya kata Rasulullah ni mengadap dengan puak munafik, dengan puak Yahudi. Wa minal ladhina hadu sama'una lil kadhib. Dan sebahagian di antara orang-orang Yahudi pula, mereka sama'una lil kadhib. Suka dengar untuk berdusta. Suka dengar cerita pembohong. Cerita tak sahih ni suka dengar. Okay, kita nak tengok. Ada tak di kalangan kita yang perangai macam orang Yahudi? Orang Yahudi dia suka dengar cerita tak sahih. Suka dengar kabar angin. Suka dengar cerita-cerita lain. Sama'un ali qawmin akharin lam ya'tuk. Suka dengar cerita daripada golongan kalangan orang lain. Bukan dengar daripada Rasulullah sendiri. Suka dengar cerita orang. Maknanya macam ni. Pilah jumpa sendiri dengan Nabi SAW. Tak mahu jumpa dengan Nabi. Tanya, ni apa cerita Muhammad? Dia perintah lah ni macam mana? Oh tak boleh dia perintah. Dia senang-senang dia
rejam orang tu sampai mati. Dia potong tangan orang tu, dia potong kaki orang ni. Tak boleh pakai dia. Ha. Dengar cerita daripada orang lain. Yang tukang bercerita itu ialah munafik. Munafik cerita kepada Yahudi. Dan Yahudi percaya. Ha. Itu kata, apabila datang satu perkhabaran daripada puak munafik, hampa tabayun dulu, selidik dulu. Jangan pakai percaya terus. Ni percaya terus menerus tanpa selidik. Penjahit percaya sembrono. Nah, ha? Ha, betul ni. Ikut rasa betul tengok-tengok kabar tak sahih. Tengok-tengok berita palsu. Tengok-tengok berita fitnah. Itu sifat orang Yahudi. Ada di kalangan kita? Ada. Ada. Nabi sebut di sini nak lam ya'tuk. Lam ya'tuk ni maksud dia mam tak mai jumpa aku pun. Ha? Mailah dengar cerita dari aku sendiri. Sedih tak baginda? Sedihlah. Sebab di kalangan Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ni baik dengan Rasulullah. Baik dengan Rasulullah sebab apa? Sebab mereka selalu akan bermuzakarah, berbincang tentang apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada dalam Al-Quran. Bila Rasulullah baca ayat Al-Quran, Rasulullah ditanya, dan Taurat ada tak cerita ni? Okey, pendeta. Pendeta Yahudi ni depa yang menghafaz Taurat. Eh? Yang ada Injil dalam dada mereka ada. Ada kata mereka. Kan Nabi tak boleh baca. Nah, Nabi tak pandai membaca. Nabi akan bertanya, walaupun Nabi tak boleh baca Taurat, tapi Nabi tahu apa yang ada di dalam isi kandungan Taurat. Kerana apa? Jibril selalu bercerita tentang Taurat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda bukan pelupa macam kita. Hari ni cerita esok lupa. Tapi baginda ni, dia cerita terus lekat terus. Ha, tekan saja mana-mana kita nak, dia keluar tu. Macam kita duk Google tu. Nah, tekan je dia keluar. Tekan je dia keluar. Hebat. Nah, ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana perbincangan dengan puak pendeta Yahudi ni menjadikan hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Yahudi ni akrab, baik. Bukanlah semua, setengah. Itulah di antaranya Abdullah bin Salam. Dia pendeta Yahudi yang masuk Islam dengan sebab terpaut dengan Al-Quranul Karim. Masuk Islam ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia terus beriman dengan kitab Taurat. Jadi bila mana ada sebahagian daripada pendeta Yahudi ini mengkhianati Rasulullah, mengutuk Rasulullah, memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang Nabi kata depa tak mau terima. Kenapa? Okey. Asbabun nuzul. Ha, setiap satu ayat turun tu ada kisah dia, ada sejarah dia. Asbabun nuzul cerita tentang Yahudi ni, seorang anak pembesar Yahudi yang paling kaya di bumi Khaibar melakukan zina dengan jiran dia. Anak tu perempuan buat zina dengan jiran dia. Kedua-duanya dah berkahwin. Hak perempuan tu pun dah kahwin, yang kata anak pembesar. Kalau hari ni kita nak berkata apa? Menteri. Anak menteri buat zina. Dengan anak menteri sebelah sana buat zina. Dua-dua dah berkahwin. Sabit dengan kesalahan. Nah, sabit dengan kesalahan tersebut. Dibawa datang. Walaupun puak-puak pendeta Yahudi bicara dah kini. Bicara dah kini didapati bersalah. Ada saksi, ada bukti yang nyata. Memang benar. Dan kedua-dua mereka tu mengaku salah. Memang benar buat zina. Lepas tu kata menteri tu, apa hukum yang ada dalam Taurat? Bukalah pendeta ni, buka tak tangan tadi. Yang hukum hudud cerita dalam Taurat. Tutup. Terbuka sat, dia angkat tangan. Kena rejam ni. Kena kejam dengan batu ni. Sebab untuk pasangan yang berkahwin. Boleh tak diringankan sikit? Tak apa, aku bayar hang sikit. Riba. Nah. Mula sembunyikan kebenaran. Lepas tu makan riba. Semua ni ada dalam Taurat. Tak boleh. Haram. Nah. Boleh tak kita minta ringan sikit? Kita minta ringan sikit hukum ni. Kata pendeta Abdullah bin Salam,
hukum ni tak boleh diringankan kerana dah sabit dah kesalahan, memang salah. Kata hak tengah tak apalah, dan nak menteri ni banyak banyak berjasa dekat kita dah, banyak buat kemaslahatan untuk kampung, pembangunan tak apalah sikit-sikit. Ampunlah. Nah, bagi hukum sikit-sikit sudah. Tak payahlah duk rejam dengan batu sampai mati. Tak ada. Direjam dengan batu sampai mati dalam hukum hudud menceritakan setiap kali orang nak baling batu dekat dia tu kena keji dia, kena cerca dia, kena kutuk dia. Ha. Sebab Allah Ta'ala hina sangat perbuatan zina ni. Sambil baling, sambil punggai, sambil kata, sambil cerca, sambil keji. Tak payahlah, kesian. Bapak dia orang ternama, mak dia orang ternama. Anak nak kena lagu tu malulah bapak dia. Kita maafkan boleh tak? Tak boleh dimaafkan sebab anak tu minta dijatuhkan hukuman. Dia dah mai kesedaran. Tak? Jadi, kata Abdullah bin Salam, kita bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa kepada Rasulullah. Dia lebih adil. Kata pendeta Yahudi yang tak mau terima Rasulullah. Ha? Yang duk minta tak apalah kita bagi lebih kurang lah. Buat pejam mata sudah lah. Dia bagi dekat kita imbuhan ni duk diam-diam. Depan. Kan? Ha. Jadi, bila Abdullah bin Salam tak mau, ha? Dia pi adu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil lah. Rasulullah panggil lah pendeta-pendeta Yahudi tadi. Ha? Dia bertanya kepada Rasulullah, ni anak menteri ni, menteri tertinggi ni. Di dalam negeri Khaybar. Kan kita nak jatuh kot. Rasulullah kata, kalau didapati bersalah kan, Rasulullah kata, kalau Fatimah pun yang bersalah, aku hukum. Ha? Jadi kata Rasulullah, kalau didapati sabit kesalahan dengan bukti-bukti yang didatangkan dengan sahih, maka wajib dijatuhkan hukuman dan dikuatkan lagi sebab kedua-duanya mengaku melakukan zina tersebut. Jadi Rasulullah kata, kena buat. Kemudian, mereka nak bawa pi sepasang hak yang buat zina tu. Jadi pendeta Yahudi ni kata kepada orang-orang Yahudi yang ikut sama Nabi tengok hukuman nak dijalankan. Dengar dulu Muhammad nak kata apa. Nah, kalau kita baca di sini nak, yaquluna in utitum hadza fakhudhu wa in lam tu'tahu fahdharu. Ah, dia kata macam ni. Kalau Muhammad baca hukum dia nak kena takzir, kena bayar sekian-sekian atau dihukum penjara sekian-sekian, fakhudhu, ambillah hukum tu. Tapi wa illam tak tahu, kalau dia buat main lain daripada tu, makna dia nak hukum rejam juga, fahdharu, jauhilah. Jangan terima, jangan ikut dia. Ha? Ambil hukum yang dia nak denda saja. Apa ramai pasangan melakukan zina hanya dia didenda zaman kita, betul? RM3,000. Sabit kesalahan RM3,000. Apa dia? Bersekedudukan secara haram. Setimpal tak? Kalau tak boleh bayar, penjara sebulan. Kalau boleh bayar, selesai. Setimpal tak? Nah, itu takzir. Takzir dia punya suka. Ha, nak? Yang ni kata Yahudi yang tu ambil. Yang tu ambil. Tapi kalau dia nak jatuhkan hukuman, apa jangan ikut. Fahdharu. Ha, tinggal dia. Tinggal dia. Jangan ikut apa yang dia kata. Dia nak melingkup kita. Jadi keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam tetap tegas. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegas menjatuhkan hukuman. Okey, bapa pada perempuan tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu. Tak padakah, tak memadaikah dengan kata-kata keji, penghinaan yang dilemparkan? Lepas tu siap nak kena rejam. Adakah tak memadai benda? Tak memadai kata Rasulullah. Keji pun kena, rejam pun kena. Kalau macam tu kami tak mengikut. Rasulullah kata, hampa tanya aku tentang hukum, aku cerita tentang hukum. Hampa suruh aku laksanakan, aku nak melaksanakan. Ada tak dalam Taurat? Okey, tak bagi. Abdullah bin Salam, dia pun tak bagi baca. Abdullah bin Salam sebab masuk belah Rasulullah.
panggil pendeta depan sendiri, mari baca. Mari baca depan Rasulullah. Rasulullah kata, ada tak cerita tentang hukum wudhu dalam Taurat? Ada. Nah, ada, dia kata. Ada. Baca? Maka dibaca. Itu yang dikatakan. Mereka membaca kitab Taurat, menutup pada ayat yang wajib hudud. Rejam dengan batu sampai mati itu. Bertutup dengan tangan. Dia membaca kepala dengan ekor saja. Kalau kalau kata mereka itu bertaubat, maka diampunkan. Kedua-dua pasal ini telah bertaubat, maka diampunkan. Tak boleh, kata Rasulullah. Maka disuruh buka. Kan Rasulullah memang tak boleh membaca. Bila disuruh buka telapak tangan yang dia tutup ayat tentang hudud tadi, lalu disuruhlah Abdullah bin Salam membaca secara tasrih. Sahih. Dia pun baca. Ada dah di dalam kitab Taurat cerita tentang hudud. Marah. Marah. Tak boleh terima. Kalau macam tu, puak-puak munafik kata, Muhammad ni, dia dah, kalau dah masuk kes tu dekat dia, dia akan pegang, dia takkan lepas dah. Dia akan terus. Pasal apa? Dah jadi satu tanggungjawab dia. Dia kan Rasul. Nah, menjadi satu tanggungjawab. Kalau dia tak buat, dia akan diazab oleh Allah. Tapi dia kena buat sebab dia seorang Rasul yang amanah dalam menjatuhkan hukum. Bukan senang tu nak jadi pemerintah. Jangan duk berebutlah jawatan menteri tu, susah tu. Kok-koklah siapa ni hak penggalakan datang pergi bertanding tok solah. Susah ya Allah. Nah. Manalah nak tahu, tengok-tengok ada terpampang satu. Ha. Kita nak pangkah ke tak pangkah ke? Nak? Kucampur terus ke semua. Ha. Susah sebenarnya. Tapi Nabi ni dia adalah seorang yang al-amanah. Ha? Maka baginda menjalankan hukum tersebut. Bila Nabi jalankan hukum tersebut, dia pun pakat-pakat kutuk. Patah balik. Ha. Patah balik ke semua. Kata Muhammad dah tangkap, dah ikat kedua-dua pasangan tersebut dan hukuman hendak dijatuhkan. Itu di antara salah satu sebab mereka terus anti Rasulullah. Nah, berpakat untuk macam mana kita nak buat bagi Muhammad ni, tak ada di atas muka bumi ni. Tangkap bunuh saja. Tangkap bunuh. Pasal apa sejak dia main ni, yang tu tak boleh, hal ni tak boleh, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Nah, tangkap bunuh saja. Tomahan dan cercaan telah pun dilemparkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula datanglah Saidina Umar Al-Khattab menceritakan. Siapa yang tukang kata dekat Nabi, yang tukang sebarkan cerita Nabi ni zalim, Nabi begini begini? Abdullah bin Ubay bin Salah. Abdullah bin Ubay ni orang yang duduk paling dekat dengan Nabi. Yang sentiasa ada di belakang Nabi pada setiap kali solat fardu. Yang tak pernah tinggal takbir pertama dengan Nabi setiap kali solat fardu. Tak sangka. Nah. Dia bawa cerita tentang buruk Nabi kepada Yahudi. Yahudi yang memang jenis suka dengar cerita orang. Nah, tak mau dengar sendiri dengan apa yang Nabi nak cakap. Itu yang Nabi kata, awak yang dia pertama jumpa aku sendiri. Nah. Dia kata, lam yatuk. Awak apa tak main sendiri, dia kata. Yuharifun al-kalimah min ba'di mawadhi'. Yang mana apa sanggup dengar cerita-cerita yang bukan aku bawa cerita. Mereka ubah apa yang aku cerita. Mereka ubah apa yang aku buat. Aku tak buat pun benda tu. Macam kita ada kawan. Kawan tu punya baik dengan kita. Bila tiba-tiba jadi satu-satu perkara, dia terus percaya cakap orang. Dia tak percaya cakap kita. Sedih tak? Sedih. Hang percaya apa dia kata tu. Aku percaya. Siapa yang kata ni? Ya abang, sekian-sekian orang kata. Ya Allah, hang tahu kan mulut kaum tu macam mana? Pasal apa hang tak tanya aku sendiri? Hang ada nombor telefon aku. Hang boleh WhatsApp kalau hang malu nak telefon. Tapi pasal apa hang tak tanya aku sendiri? Kenapa hang pergi dengar cerita orang lain? Dan hang pergi dengar cerita pula cerita daripada orang munafik. Kenapa tak ditanya aku sendiri? Ya Rasulullah sedih sangat-sangat tu. Nah, aku dah sampai, aku dah cerita. Tapi pasal apa hang tak mau? Tak mau ikut, tak mau dengar. Di atas segala keadilan yang cuba aku laksanakan hampa kutuk, hampa keji. Itulah sifat Yahudi dan sifat munafik. Okey, kalau kita tengok cerita ni, ada tak di kalangan kita Yahudi dan munafik? Banyak. Banyak. Ha? Banyak sangat-sangat. Jadi kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a." Ha, waman. Barang siapa yang menghendaki dengan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala fitnatahu,
kesesatan. Yang ni ayat ni Allah Ta'ala nak suruh Nabi biar ti. Tak usah duk sedih, tak usah duk ambil empat sangat apa yang mereka kata, apa yang mereka kerja, apa yang mereka cerca. Walaupun mereka orang yang terdekat dengan hang, walaupun mereka orang yang paling baik dengan hang, hang tak usah duk kata, tak sangka sungguh no. Dia punya baik dengan aku, dia boleh kata dekat aku macam ni. Dia boleh fitnah aku sampai betah. Tak usah duk susah hati dah, kata Allah Ta'ala. Nah, sebab mereka itu yuridillah yang Allah Ta'ala kehendaki fitnatan, sesat. Rupa-rupanya bila Allah Ta'ala menghendaki kesesatan, Allah Ta'ala nanti biar. Sebab tu ketika mana Iblis bersumpah nak menyesatkan anak cucu Adam, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata, aku bagi keizinan, hang tengok siapa yang boleh dapat dan siapa yang tak boleh dapat. Kita tengok di situ ada dua jenis manusia. Nah, wahadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kami tunjuk jalan kepada manusia yang ada akal, ada fikiran ni, dua jalan, jalan kesyukuran dan jalan kekufuran. Apa pilih? Dan kata Allah, yang memilih kekufuran, dia ikut setan, dia ikut Iblis. Kalau yang memilih kesyukuran, dia ikut Allah, dia ikut Rasul. Dan yang Rasul, Allah sebut di, kepada Rasulullah sini, dua makhluk yang ikut, Yahudi dan munafik, ikut kesesatan. Pasal apa? Kehendak Allah. Itu susah hati. Dan memang macam tu. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu, mereka itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala an yutahhira qulubahum. Lam yuridillah. Allah Ta'ala tak berkehendak mereka itu untuk membersihkan hati-hati mereka tu. Mana dia orang tu orang tak bagus. Orang tu orang sesat. Memang Allah Ta'ala dah kata dan mereka itu sesat. Okey, kata-kata ni kita nak bagi faham macam mana tau. Tok Soh duk ambil pok sangatlah apa yang depa kata. Hang bukan tak tahu depa. So ni depa kena. Depa tu dah memang sesat. Pok tu dah memang pok munafik. Pok tu dah memang pok Yahudi. Nah, lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka itu di dunia lagi khizyun. Apa dia Allah Ta'ala sebut ni? Kehinaan. Khizyun ini adalah satu kehinaan. Baik, perhati tengok puak-puak Yahudi sampai hari ini dihina. Betul? Sampai bila mereka dihina? Sampai mati. Puak Yahudi ini tak pernah dimuliakan kecuali mereka dimuliakan oleh Yahudi dan munafik juga. Namun orang Islam yang beriman tak pernah memuliakan Yahudi. Sampai hari ini kita punya melaknatlah depa tu. Di dunia lagi dilaknat. Di dunia tu Allah Ta'ala sebut di dunia khizyun. Di dunia lagi mereka dilaknat. Walaupun kita tengok di negara-negara barat, pemimpin dia menyokong penuh Israel. No? Sokong penuh negara Israel laknatullah. Tapi sebahagian besar daripada rakyat dia menentang. Nah, mengutuk perbuatan kezaliman bangsa Israel terhadap orang Islam yang berada di Palestin. Tengok kan? Dia pun nanti buat lagi, tunjuk perasaan lagi dahsyat. Macam boikot produk-produk makanan. Memang tak boleh buka langsung. KFC dia pun, MACD dia pun, nah, produk-produk yang ada di dalam supermarket yang mana yang mai daripada Israel tu akan dibakar, dibuang. Berani! Dalam supermarket dia pun boleh buat nah, premis-premis jualan makanan segera yang dimonopoli oleh Israel. Semua dimusnahkan. Dia pun pecahkan tempat tu. Okey, kita tengok di Malaysia. Bukan nak kutuk rakyat Malaysia, saya rakyat Malaysia. Nak Malaysia tanah airku yang tercinta. Okey? Tapi di Malaysia ada pula puak setengah kata, tak patut kita buat macam tu, tak boleh kita boikot, kesian. Orang nak cari rezeki. Ha, ada juga. Ada tak? Ada. Tak patut buat. Nah, ada orang nak cari rezeki dengan tu kesian. Awak dia akan yang bagi kita makan. Ketika mana manusia takut miskin. La taqtulu auladakum khashyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut papa ke dana. Tak ada nak papa. Bukan depa yang bagi kita makan, bukan depa yang bagi kita minum, bukan depa yang bagi kita hidup. Tapi Allah yang bagi. Tapi Allah ujilah. Ha, nak duduk lagi ke di dalam perniagaan ini? Ha, nak teruskan lagi ke? Tak boleh lah, tak ada kerja apa.
Mata Amal kena kerja, eh, dia duduk kerja. Orang Islam kita duduk kerja di dalam tu lagi, produk tu dah diboikot. Kalau negara-negara barat dah boleh, boleh hapuskan, kenapa negara kita tak boleh? Tak boleh, kita kena jaga sensitiviti, gigi-gigi. Ah. Ini saya kata ada lah. Ada di kalangan kita ada Yahudi, di kalangan kita ada munafik. Walaupun dikutuk, nah, di dunia lagi dikutuk, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia lagi mereka itu dihina, di dunia lagi mereka itu dikeji di atas perbuatan mereka tu. Betul? Bukan kata sikit orang yang bangkit duk hina depa, duk keji depa. Nah, di mana-mana diadakan tunjuk perasaan macam-macam depa buat, bakar bendera depa. Tak kira lagi dengan orang-orang Islam yang boleh kata sebahagian besar 2/3 umat Islam berdoa kunut nazilahnya, solat solat dalam tahajudnya, solat hajatnya, minta dihapuskan mereka, dijadikan, diturunkan bala ke atas mereka, minta dimenangkan orang Islam. Dan Allah Taala sedang merakam perkataan-perkataan kita yang meminta pertolongan daripada Allah. Allah sedang mengumpulkan sebanyak mana kekuatan suara kita itu tadi, sebanyak mana usaha kita untuk membalas kepada Yahudi yang telah dilaknat oleh Allah. Tunggu. Hari ini dikumpulkan. Khizyun. Di dunia khizyun. Satu kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Kalau di dunia lagi dah mereka menerima kehinaan. Walahum fil akhirah. Dan bagi mereka itu di akhirat nanti. Azabun azim. Azab yang amat besar. Azab yang amat pedih yang akan diterima oleh mereka. Jadi maknanya di sini, tak usah susah hatilah, tak usah sedihlah. Janganlah kamu sedih, wahai Muhammad, lantaran kamu melihat kaum munafik dan kaum Yahudi itu tidak mahu mengikut kamu, tidak mahu patuh dan taat atas segala apa yang diturunkan dalam Al-Quran, tidak mahu taat atas perintah Allah dan juga perintah Rasul. Jadi janganlah kamu bersedih hati kerana mereka itu memang kufur. Kita kata ni bahasa kita, ada memang kapiak-kapiak jugalah, tak boleh nak buat apa. Nah, so ni di akhirat dia berkenalah. Ha, kita kan satu kata-kata terakhir yang kita ucapkan, dunia yang pelepah lah. Nah, dunia yang pelepah lah. Tunggu di akhirat. Azab Allah hampa takkan terlepas. Hampa akan kena. Hampa akan dihina. Bahkan lebih dari. Dan lebih daripada tu. Waquduhanna suwal hijarah. Dan kamu akan menjadi bahan bakar di dalam neraka. Nah, ada di kalangan manusia-manusia yang kafir dan berhala-berhala mereka yang akan menjadi bahan bakar di sana nanti. Dan kita tahu satu pujukan daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ni, jadi tak usah sedihlah wahai Muhammad. Depa tak mau ikut apa yang hang kata, depa tak mau ambil apa yang hang bagi. Jadi biarlah kat depa-depa tu dah memang sesat. Bila dah sesat, depa tak dapat petunjuk daripada aku. Kita tak boleh bagi petunjuk kepada orang. Rasulullah tak pernah boleh bagi petunjuk kepada para sahabat. Rasulullah hanya boleh menyampaikan saja. Macam kita, kalau kita seorang guru, kita hanya boleh menyampaikan. Yang memberi petunjuk adalah Allah. Kalau kita seorang ibu, kita hanya boleh bagi nasihat. Menyampaikan apa yang baik, apa yang buruk. Dan kemudian yang memberi petunjuk adalah Allah. Jadi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memohon hadi, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang disampaikan ada jalan dia nak pergi. Ni kita sampai tapi dia tak ada jalan nak tuju, maka tidak ada petunjuk untuknya. Gelap gelita cahayanya. Apa yang akan diperoleh rugi di dunia dan azab di akhirat. Itulah mafhum daripada ayat 41 secara ringkasnya. Dah. Kalau kata orang munafik suka buat cerita, suka buat cerita yang macam-macam. Kalau orang Yahudi suka dengar cerita macam-macam. Nah, suka dengar cerita macam-macam. Lepas tu buat sendiri kesimpulan. Dan akhirnya kesimpulan yang mereka perolehi, Islam itu ganas. Islam itu teroris kan dia panggil kita kan. Nah, dunia orang Islam dihina. Orang Islam mereka suka buat macam ni. Mereka ni suka rampas hak orang. Apabila datang perkhabaran daripada puak-puak munafik dan puak-puak Yahudi, maka Islam itu akan terus dihina. Tapi jangan risau, kata Allah Ta'ala. Lepas tu memang Allah Ta'ala tak bagi petunjuk. Lepas tu sesat. Lagi menyesatkan. Tak susah, kata Allah. Di dunia pun mereka dikutuk.
Di akhirat nanti mereka akan diazab dengan azab yang amat-amat pedih, amat-amat besar. Itulah firman Allah Ta'ala dalam ayat pujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selepas diturunkan ayat 41 ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berlapang dada. Nabi berlapang dada. Tak apalah kalau macam tu. Nah, tak apalah ya Allah kalau macam tu. Dia pun suka sebab Allah Ta'ala kata, engkau dah sampaikan. Nah, anda habak dah. Okay. Kita jumpa seorang ibu nah, yang anak dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Menangis. Sayang. Menangis dia. Anak dia dihukum gantung sampai mati. Okay, kalau hukum di dunia ni, hukum gantung sampai mati tu dia buat apa? Dia dada. Kan? Dia bunuh orang. Adalah, adalah. Ha-ha. Nah, yang dihukum sampai mati tu. Jadi dia kata, anak dia ni, dia kata, bukan dia tak bagi pendidikan agama. Dia bagi daripada kecil pendidikan agama. Dia bagi pelajaran. Bukan kata tak mengaji-mengaji. Bukan kata tak belajar. Belajar tinggi. Tapi pasal apa dia buat kerja macam ni? Pasal apa dia buat kerja ni? Jadi bila kelakuan yang sedemikian, kita boleh bagi nasihat. Nah, kita boleh, kita hanya boleh bagi nasihat. Tetapi yang beri petunjuk adalah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Memang dah ditakdirkan dia tu sesat. Dia ikut kata-kata syaitan. Dia ikut petunjuk syaitan, maka sesatlah dia. Nah, maka dia takkan jumpa jalan untuk pulang. Okey, kita tengok satu lagi. Di dalam surah Nuh kita baca nah. Cerita tentang Nabi Allah Nuh ketika mana nak selamatkan anak dia yang naik ke bukit. Waktu ayak dia naik tinggi. Kan dia ada 4 orang anak kan. Katanya 2 naik di atas bahtera dia. Ha? 2 lagi masih berenang bersama dengan isteri dia. Dia hulurkan tangan nak selamatkan anak ni. Anak tu tak mencapai tangan dia. Tunjuk kami nak naik ke bukit puncak lagi tinggi. Dia pujuk lagi sambil dia punya bahtera duk berputar-putar tu. Dia nampak kelibat anak dengan isteri dia duk panjat bukit. Dia suar lagi tangan dia. Dia hulurkan tangan dia. Capailah tanganku dia suruh. Tapi anak dia kata tak mau. Ada lagi tinggi kami boleh naik. Nah, sampailah dia tengok ayak tu dah, anak tu dah naik ke puncak tinggi, tapi ayak masih naik penuh sampai kepada pinggang. Dia mengadu terus kepada Allah, ya Allah, itu anakku, itu ahli keluargaku, ya Allah. Bila dia kata macam tu, Allah Ta'ala jawab, apa? Itu bukan dari keluargamu. Putih weh. Bukan. Pasal apa? Kalau daripada keluarga, dia akan ikut apa yang ajak. Dia akan ikut apa yang suruh. Tapi mereka bukan daripada keluargamu. Maka jangan lagi kamu bersusah hati, duk fikir dia dah. Sudah, saya ingat dah kat dia. Jadi Allah Ta'ala pun memadamkan memori dia tentang ingatan pada anak dia yang nak dia selamatkan tadi. Jadi inilah kita kata ayat hiburan kepada Nabi, jangan terus bersedih. Yang sebab dah dapat tak mendengar sudah, anda cerita, anda sampaikan. Nak terima dengan tak terima, itu dia pun punya pasal. Itu bahasa yang mudah faham. Nah? Tak mau ikut, apa punya pasal. Aku habak saja. Okey, kan? Nah? Teruslah duduk sedih. Tak mau sudah lah punya pasal lah. Aku dah baca dah kat apa, tak mendengar sudah. Itu kata-kata dari seorang yang kata Allah, biar bila kat dah. Biar bila kat dah. Ha? Dia pasal lah, tak mahu ikut, sudah lah. Aku suruh semayang kan? Hang tak mahu semayang kan? Kalau hang tak mahu semayang, neraka tempat dia kan? Kalau esok ni hang masuk neraka, hang nak cari aku dah. Ha. Kata kat dia, esok ni hang masuk neraka, kalau hang cari aku, hang jaga. Yang ada dakwa dah aku, disini. Aku dah ambak dah. Tak ambak. Ha, okey, sudah. Kata kat dia macam tu, biar dia takut sikit. Ha? Ya Allah alam lah, insyaAllah ta'ala ada rezeki kita akan sama. Sama'un al-kazib. Cerita tentang orang, masih lagi cerita tentang orang-orang Yahudi yang suka dengar cerita bohong ni. Kita pun suka dengar cerita bohong. Ha, cerita tak betul, tanya pula. Tak ada gosip baru ke? Dia usah bertanya. Tak ada apa-apa ke gosip terbaru terkini? Tak ada, tentu kata. Ni ada cerita terkini. Tak dengar tak? Punya seronok nak dengar. Kalau bab gosip, pasal apa? Pasal tak sahih. Kerana apa? Kerana manusia itu memang suka dengar cerita bohong.
Bila dia suka dengar cerita bohong, apa yang lahir daripada mulut lidah dia pun akan bohong juga. Wallahu a'lam. Bissawab. Okey. Ada soalan? Apa dia budak? Okey, okey, okey. Okey, okey. 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 Kan. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada orang yang dia semayang apa semua dia buat baik tapi dia tak mahu tutup aurat. Dia tak pakai tudung, kan? Bila kita bagi nasihat kat dia, suruh dia pakai tudung, dia kata, ada orang yang pakai tudung tak semayang pun ada. Seropalah hak yang pakai tudung tak semayang dengan tak pakai tudung semayang. Seropa saja perangai mereka tu dua-dua sebenarnya. Nah, sama ada dia pakai tudung tak semayang ataupun tak pakai tudung tak semayang, dua-dua tu tak beriman secara sepenuhnya dengan kitab Allah. Dia tidak Islam secara keseluruhan. Dia Islam sekerat-sekerat. Hang pun sama, dia pun sama, kata kat dia. Munafik. Munafik. Menafikan apa yang dimaktubkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Mana dia? Hang semayang bersiapa? Sebab Al-Quran suruh. Allah suruh. Allah suruh dalam Al-Quran. Dia beriman lah. Tapi maknanya hang tak benar-benar beriman. Orang yang masih lagi melakukan kemaksiatan, yang masih lagi melawan hukum Allah, walaupun kita nampak dia baik, tapi sebenarnya dia tak baik. Dia masih lagi kufur dengan setengah-setengah ayat Allah. Beriman dengan setengah, kufur dengan setengah. Aku semayang sebab Al-Quran suruh. Aku tak pakai tudung. Al-Quran suruh kot. Siapa yang tak pakai? Orang yang pakai tudung pun tak pakai. Ada tu pun macam yang juga. Beriman setengah-setengah. Nah, dia tak duduk pakai tudung, semayangnya tak mau. Apa lah macam tu? Sama-sama munafik kira mereka tu tak? Jadi baik. Allah Alam. Tadi siapa panggil? Ayah. Sila. Sila insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Hala min fadlillah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ya. Semua ada kaum, ya betul. Ya. Okay, baik. Terima kasih, nah. Okay, kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak ada kita baca kisah-kisah Nabi Allah Musa AS. Nabi Allah Musa AS tak bersendiri dalam menangani kaum Yahudi Bani Israel. Betul tak? Dia ditemani dengan seorang lagi Nabi. Apa dia? Nabi Allah Harun AS. Bila mana Allah Ta'ala perintah, Idhab ila Fir'aun innahu ta'a. Wahai Musa, ampilah dekat Fir'aun. Dia tu melampau sangat. Waktu bila? Waktu Nabi Allah Musa naik kepada ke Bukit Tur Sina mengambil satu perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata hampir balik dekat Fir'aun. Jadi waktu ni dia minta usdud azri wa akhi. Wahai Allah, kan dia beritahu nak, Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu cerita pasal Nabi Musa. Dia ni Allah Ta'ala jadikan dia lidah tak fasih di dalam berbicara. Bila dia bercakap, cakap dia telo, bergulung-gulung. Di antara satu peristiwa yang dirakamkan, dia pernah makan api. Apabila Fir'aun marah dekat dia, ketika mana dia kesian kepada hidangan Fir'aun, kambing golek asekok yang dihidangkan tu, hidangan diraja, dia kesian dekat kambing tu. Dia kata dekat kambing tu, bangkitlah. Kesian kan, ni orang nak makan. Dengan izin Allah, bangkit kambing tu hidup, terjun pula berjalan. Fir'aun yang tengah mungkinlah ada dengan garpu, dengan pisau siap dan cucuk, menantang tu hidup. Lepas tu Fir'aun jadi marah dekat dia. Nah, masa tu dia duduk atas riba Fir'aun. Dan Fir'aun marah dekat dia,
cabut jenggot Firaun ni, dia gegar. Kan Nabi Allah Musa ni terkenal dengan kekuatan dia. Walaupun waktu tu dia kecil, dia punya tenaga tu dah memang kuat. Bila dia genggam janggut Firaun ni, terketak-ketak je Firaun yang sakit. Dan Firaun melepaskan dia ke lantai. Ha? Melepaskan dia ke lantai. Kata Sayyidatina Asiyah, isteri kepada Firaun, laknatullah. Dia kata, awak buat macam tu, budak tu tak tahu apa. Ha. Siapa kata dia tak tahu apa? Tu dia duduk kesian kat kambing. Dia bukan tak tahu apa, dia reti tu. Jadi, kata Sayyidatina Asiyah, dia tak tahu apa, dia tak kenal antara benda yang berbahaya, dia tak kenal benda yang nikmat. Dia tak kenal benda makan, dia tak kenal benda. Maksud dia tak mumayis. Jadi Fir'aun kata, mari kita tengok dia mumayis ke tidak. Ambil api, Mas. So, bila dia ambil api, bagi dekat dia, dia nak buat apa? Kata Asiyah, tengok. Kalau kata dia pegang api tu, bermakna dia memang tak tahu apa. Tapi kalau dia tak pegang api tu, dia tahu. Dia pegang api tu dengan tangan dia, dia pegang dengan tangan dia, dia masuk dalam mulut. Sifat kanak-kanak, sesuatu benda dia akan rasa dengan mulut. Jadi bila dia masukkan ke dalam mulut dia, cedera lidah dia, cedera mulut dia bila dia makan api. Tapi di situ Allah Ta'ala tunjuk satu kekuasaan Allah. Tangan dia yang memegang api tak cedera, tapi lidah mulut dia yang memasukkan api itu cedera. Kenapa? Sebab tangan dia cabut janggut Firaun. Mulut dia sebab dia panggil kat Fir'aun bapa. Okey. Yang ni cerita riwayat. Nah. Okay. Dan kemudian daripada peristiwa tersebut menyebabkan perbicaraan, percakapan dia ketika mana dia nak sampai dakwah kepada puak-puak Yahudi Bani Israel ni tak jelas. Tak jelas. Dia cakap bergulung-gulung. Itu sebab tu dia nanti takalam Allah Musa taklima. Allah Ta'ala bagi ke mukjizat kat dia, dia boleh sembang terus dengan Allah sebab Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian bila mana Allah Taala suruh dia pi dakwah kepada Firaun dengan wa malaihi kuncu-kuncu dia, dia minta kepada Allah, ustud di azri, dia kata wa akhi, ha bagilah dekat aku seorang saudara untuk nak mentashihkan apa yang aku cakap. Bagi dia faham. Dan Allah Taala memang bagi keistimewaan kepada Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun tu di antara Nabi yang pandai berpidato, petah berbicara, fasih berbahasa. Jadi setiap kata-kata Nabi Allah Musa yang diejek oleh puak-puak Yahudi Bani Israel dan juga Fir'aun serta dengan kuncu-kuncu dia, ditasihkan oleh Nabi Allah Harun alaihi salam. Itu yang dia baca, Rabbi syrahli, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah, Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah simpulan-simpulan lidahku. Yafqahu qawli, supaya bila depa dengar apa yang aku kata ni, depa yafqahu, depa faham. Maka Allah Taala pun menterjemahkan kata-kata Nabi Allah Musa melalui lidah Nabi Allah Harun. Itu yang kata kenapa didatangkan dua? Sebenarnya ada tiga. Satu lagi Nabi, Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah. Ada lagi Nabi Allah Khidir alaihi salam, kan? Sebenarnya banyak. Pasal apa? Pasal orang puak-puak Bani Israel ni depa melampau. Tu diutuskan banyak nabi di kalangan mereka. Nah. Tu Allah alam. Okey. Baik, terima kasih. Insya-Allah. Pernah pegang? Oh. Okey. Ya. Okey. 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 So. Okey. Okey. Sebelum diturunkan tu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taurat dengan kitab Al-Quran.
apakah konten dia, apakah kesamaan dia. Segala apa yang ada dalam Al-Quran, semua ada dalam Taurat. Sama kedua-duanya. Sama kedua-duanya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, Musaddiqan lima bikalimatin. Diturunkan Al-Quran itu untuk membenarkan kalimat-kalimat yang ada dalam Taurat. Al-Quran ini membenarkan segala suruhan-suruhan, juga segala larangan yang ada dalam Taurat. Sama saja. Tak ada satu pun yang bercanggah. Cuma perbezaan dari segi amalan. Itu yang kata didatangkan 50 waktu sembahyang tu. Kan Nabi Allah Musa kata, tak boleh, dia tak boleh buat 50, tak boleh. Sebab umat dia tak boleh buat. Maha lagi lemah daripada aku, tak boleh buat. Maknanya, solat ni dah ada dalam Taurat. Nah, cuma tak difardukan dengan sebenar fardu 5 tu saja. Tapi disuruh melakukan. Jadi, apa yang ada di dalam Taurat, semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu melengkapkan apa yang ada dalam Taurat. Dia dapat kepada pendeta tu lah macam saya cakap tadi. Nak jaga sensitiviti menteri. Nak jaga orang atasan. Nak jaga kekebalan raja. Ubah-ubah. Hukum ni kita ubah. Yang ni kita tutup. Yang ni kita padam. Yang ni tak relevan. Yang ni tak serguna. Haa, itu. Nah, itu yang berlaku. Memang saya pun tak pernah pegang kitab Taurat. Tak berani. No, tak berani. Tapi pernah pegang Injil, pernah buka. Cuma baca tak faham. Dia macam menjemah dalam bahasa Melayu pun tak faham. No? Mungkin bukan bidang kita. No? Okay, Alhamdulillah. Okay, satu lagi. Okay. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okey, okey, okey. Surah An-Nur ayat 60. Okey. 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 Oh. Okey, okey, baik, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan terjemahan daripada surah An-Nur, cerita tentang perempuan. Mana kita lah yang dah tua, yang dah terhenti haid, yang tidak ada apa-apa keinginan. Okey? Maknanya dia tak ada nafsu. Bila dia tidak ada nafsu, ketika tu, katalah orang tua. Kalau kata dia tak tutup aurat pun, dah tak apa. Sampai tahap Allah Ta'ala kata, kalau kata dia tak semayang pun, nak nyanyi-nyanyi, orang tu tak apa dah. Biar saat dia nak semayang, saat dia nak semayang, saat dia tak mau. Kan? Saat dia tutup elok, saat dia buka, saat dia pakai yang mana tudung tu saja. Maka ketika ini, untuk perempuan-perempuan yang dah terlalu tua, yang tidak ada apa-apa keinginan. Selagi dia boleh duduk calik mulut merah tu, tak boleh pakai. Okay? Nah, saya kata, selagi dia boleh duduk calik mulut merah tu, dia duduk syok lagi. Ha, walaupun dah menepas umur dah 80 dah. Tapi, oi, bukan main. Kasut tinggi tutak-tutak. Ha? Ha, yang tu tak boleh pakai lagi. Sampai kepada tahap dia tak ada apa-apa. Okay, ketika ini, dia tak tutup aurat pun tak apa. Boleh bersentuh. Selagi mana tidak ada syahwat. Syahwat dalam diri dia, jadi dia boleh bersentuh. Antara lelaki dengan perempuan. Batal tu tak batal lah. Cuma sentuhan dia itu tidak menimbulkan haram. Tak ada apa. Dia kata tak teringin pun apabila dipegang. Ha. Okay. Kita tengok dari segi hukum mazhab tentang menyentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ha? Keempat-empat mazhab mengatakan hukum bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram dan berdosa. Tapi dia bukan dosa besar, dosa kecil. Kan kita baca dosa kecil yang boleh gugur dengan kita buat kebaikan, kebajikan apa yang kita buat. Ha? Termasuklah kita bersedekah, kita berkata sesuatu yang baik, kita berjalan ke tempat yang baik.
kita ambil beruduk dan sebagainya. Tetapi ianya menjadi dosa besar bila ada keinginan. Wih, pegang-pegang tangan dia, dia nak syok. Yang tu baru dosa besar. Tapi kalau sekadar pegang, tidak ada rasa, tak ada apa, maka harus hukum tersebut. Faham tu? InsyaAllah lah. InsyaAllah ala sawab, mudah-mudahan apa yang saya bagi ini adalah benar. Wallahualam, hanya Allah sahaja yang tahu kebenarannya. Baik. Ada soalan lain? Ada no? Okey, kalau yang malu ni boleh WhatsApp saya terus nah. Kadang-kadang saya jawab lambat, nah. Kadang-kadang cepat saja. Tengoklah keadaan suasana yang saya duduk, nah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri. Kira dah berapa? Ada dalam ni no? Tiga. Masya-Allah taala ya Jawariyah. 800 37. Alhamdulillah. Masya Allah ta'ala. Jazakumullahi syukran kathira. Sedikit rezeki kita berbagi seorang sikit. Jadi banyak. Alhamdulillah. Kita ini ibarat lidi. Kalau dikumpul menjadi banyak. Jadi penyapu. Boleh sapu bersih. Kalau biar jadilah seorang-seorang terkonten-konten. Boleh juga berkhidmat. Tapi dengan cara satu. Bila kita bersama, maka kita dapat menjadi satu individu yang paling kuat yang akan menjana orang Islam kita, insyaAllah ta'ala. Jadi Jawariyah, sampaikan salam kepada sahabat ni. Ini adalah daripada pemberian ukhuwah muslimah sekalian. Doakanlah agar Allah ta'ala mengampuni dosa-dosa kami semua. Sebab orang yang diuji oleh Allah ni, doa dia makbul kan. Jadi kita mohon doa lah daripada dia. Tak minta dibalas apa, hanya doakanlah untuk kesejahteraan kami. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم انصر للإسلام من المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي غزة وفي رفح. اللهم انصر للإسلام من المسلمين والمسلمات في كل مكان من القوم الظالمين من القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم فقبل يا كريم. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ustazah. Terima kasih ustazah.